Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Eka Raka. Udah lama banget Eka Raka nggak bikin video. Kali ini agak sedikit berbeda. Eka Raka punya sedikit kamera. Ini tentang DJI Pocket 2. Dan hari ini Eka Raka dapat paket. Datang paket. Nih, dapat paket hari ini. Pengen tahu kalian apa isinya? Kata orang Indonesia sih, isinya barang gaib. Tapi kita lihat yuk, kita unboxing apa Eka Raka hari ini dapat apa paketnya. Oke, kita lihat. Saya order tanggal 29 November. Datangnya cuma sehari, men. Mantep banget nih, gila. Kita lihat nih, ternyata saya kedatangan tamu. Kakaknya nih, kakaknya dari sini nih. Hehehe. Wih, keren banget ya. Kata orang sih ini katanya bagus banget. Low light killer katanya. Jadi kalau malam-malam bisa gambar videonya bagus katanya. Yuk kita buka. Kali ini Eka Raka ngambil DJI Osmo Pocket 3 yang Creator Combo. Yang dulu juga sebelumnya Eka Raka ngambil yang DJI Pocket Creator Combo juga. Ini combo tuh udah ada mikrofonnya, udah lengkap. Ditambah aksesoris dulu tuh ada extension rod sama ND filter ya. ND filternya saya beli, cuman jarang kepake sih. Oke, kita unboxing aja. DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo isinya dapat apa aja nih, yuk kita lihat. Kita kepinggirin dulu. Oke, kita lihat nih. Yang pertama ada silika gelnya dulu. Terus kita buat buka nih agak. Oh, agak seret juga nih. Kita bongkar aja dulu semua isinya ya. Ini yang pocket 2-nya kita pinggirin dulu. Oke, kosong. Ini kita lihat ada instruction-nya, manual instruction-nya seperti biasa. Ada light cut-nya nih, video editing app-nya. Ini quick start guide-nya nih guys. Kita lihat buka di box ini ada apa. Nah, di protective cover-nya nih ya. Pertama covernya oke lah, agak gede sih sama yang dulu. Selanjutnya wih, mantap. Tasnya lumayan enak dipegang, kayaknya anti air nih. Oke, kita buka aja. Kita buka satu-satu. Wih, ini dia. DJI Osmo Pocket 3. Agak sedikit gede ya dari yang Pocket 2 ya. Tapi lebih, kayaknya lebih berbobot ini. Yuk, kita taruh dulu. Siapa ini? Oh, ini ada eksternal baterainya ini. Ini baterainya ada tambahan lagi nih. Jadi baterainya ini bisa dicolokin, guys. Kayak power bank gitu. Cek. Sekalian juga sama gripnya juga biar lebih panjang. Ada apa lagi kita nih? Oh, ois, mikrofonnya nih keren banget nih.
mikrofonnya. Ini apa lagi nih? Oh, ada tripod. Oh, tripodnya lebih bagus dari yang dulu, men. Lebih stabil. Kalau dulu tuh goyang-goyang, yang biji apa yang Osmo Pocket 2 tuh goyang-goyang. Terus selanjutnya apa ini? Oh, ini cuman basic dock aja kali ya, dock aja biar gripnya nambahin panjang dan belakangnya bisa dipakai buat tripod. Lebih enak. Oh, kalau bukanya ini pijit lagi. Oke. Pijit. Sebelah ada apa lagi nih? Hasil kajian lagi. Oh, kabel USB to USB, apa USB-C ya ini ya, tipe USB-C. Nah, ini windscreen-nya buat mikrofon nanti. Gede banget ya. Tapi kayaknya lebih bagus dari yang Pocket 2. Pocket 2 lebih kecil ya. Handrest. Ini apa ini? Oh, ini wide lens. Apa wide lens ya? Atau apa ini? Ini jarang saya pakai sih kayaknya sih. Ini wide lens ini. Biar apa namanya, view-nya lebih lega kelihatannya. Keren, keren, keren. Mantap punya kamera baru, men. Apalagi nih? Udah kayaknya. Oh, ini ada satu lagi nih. Ini satu lagi, ini apa ini? Oh, ini kayaknya magnet buat mikrofonnya ini. Magnetnya, katanya magnetnya kuat ini. Magnetnya bagus deh. Magnetnya keren banget nih. Ih, mantep. Katanya digabungin ke sini katanya. Ah, gitu. Wih, anjir. Nempel banget magnetnya. Gila, kencang banget. Wah, keren, men. Keren, 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 keren. Udah, itu aja sih. Oke, guys. Ini kamera baru Eka Raka nih. Upgrade dikit, Pocket 1 udah, Pocket 2 masih ada. Sekarang naik ke Pocket 3. Dan di Indonesia katanya ini apa namanya, barang gaib, guys. Gila. Yuk kita bandingin dulu nih. Ini ini Pocket 2 nih. Ini Pocket 3 nih. Ntar kita buka dulu tripodnya. Ini katanya nyalainnya tinggal gitlek aja nih. Clek. Gitu, ini nyalainnya juga begini. Wih, mantap, men. Ini kita buka pelan-pelan. Cek. Rupanya harus di setup dulu ini. Oke. Okay. Oke, teman-teman, kita pakai SD. Saya pakai SD card yang Extreme Pro 120 GB. Cukup yang 120 GB. Soalnya kalau film apa, bikin film lama-lama, saya biasanya pakai yang kamera yang gede. Dan juga setiap kali rekam, saya selalu langsung transfer ke hard disk. Kita masukin. Salam. Ini menu-menu sama aja, ada timelapse, ada slow-mo, ada low light, ada video, foto, pano, menunya.
Wih, keren, 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 keren. Oh ya, kita coba mikrofonnya. Kita nyalain aja. Katanya sih langsung connect dia. DJI mic transmitter is connected and used for audio input. Keren, 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 keren. Mantap. Ini mikrofonnya nih. Ini yang DJI Pocket 2. Ini yang DJI Pocket 3 ini. Ini dulu masih klip aja, tapi kan bisa dipakai nggak magnetnya? Coba ada magnetnya nggak? Oh, ini nggak ada magnetnya karena ini emang plastik ini dia. Ini dia pakai magnet klipnya. Oh, ini ada colokannya ke sini biar kuat. Kalau ini dia klip doang. Cuman sayangnya ini nggak bisa di-join ya, ini ke DJI Pocket 2 nggak bisa nyambung, ini ke DJI Pocket 3 nggak bisa nyambung, jadi nggak bisa pakai dua mikrofon. Mikrofonnya harus sama dan belum ada yang jual katanya sih. Belum dijual. Oke. Nah, teman-teman, ini dia pakai kamera baru nih, pakai DJI Pocket 3 nih. Hasilnya kayak gini. Jadi semangat lagi buat bikin video jalan-jalan sama keluarga. Oke, teman-teman, makasih banyak udah nonton Eka Raka. Stay tune terus, tetap bernyanyi, ceria selalu. Sampai jumpa lagi. Ciao.